Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Muhammad Niam, sales Mitsubishi Kartasura. Pada video kali ini kami akan menjawab pertanyaan dari para konsumen yang menanyakan apakah untuk mobil Mitsubishi Expander yang model facelift ini ada program kredit bunga 0% atau promo cash temponya. Nah, barangkali Anda juga punya pertanyaan yang sama. Untuk lebih jelasnya, simak video ini sampai selesai. Tapi sebelumnya jangan lupa klik like pada video ini, tekan tombol subscribe, dan nyalakan belnya untuk mendapatkan notifikasi terbaru seputar mobil Mitsubishi Expander. Bagi Anda yang membutuhkan jawaban cepat, langsung saja kami informasikan kalau untuk mobil Mitsubishi Expander model facelift ini, sampai video ini dibuat pada bulan November tahun 2021, tidak ada program cash tempo ataupun bunga 0% seperti di mobil Expander tipe sebelumnya. Informasi ini kami sampaikan karena saat ini ada banyak konsumen yang berencana untuk inden mobil Mitsubishi Expander facelift tapi menginginkan program kredit dengan bunga 0% ataupun cash tempo. Untuk program cash tempo atau kredit bunga 0% yang biasa kami sampaikan itu berasal dari leasing tipe Star Finance. Nah, sebenarnya saat ini ada beberapa leasing yang juga menawarkan program kredit bunga 0%, tapi untuk perhitungannya belum bisa 0% persis seperti yang ada di tipe Finance, jadi masih ada selisihnya. Salah satu leasing yang menawarkan adalah MyBank. Nah, di sini kami berikan contoh simulasinya. Sebagai contoh, di sini kami gunakan mobil Mitsubishi Expander facelift yang tipe Ultimate. Untuk mobil Mitsubishi Expander facelift yang tipe Ultimate ini, harga OTR-nya Rp303.250.000. Untuk program kredit bunga 0% dari MyBank Finance ini, TP-nya minimal sebesar Rp179.875.000. Setelah dipotong dengan potongan PPNBM sebesar Rp27.190.000, di sini kita tinggal membayar TP sebesar Rp152.685.000. Dengan TP sebesar Rp152.685.000 tersebut, angsurannya adalah Rp12.636.000 dikali 11 bulan. Jika dihitung secara total, antara pembelian secara cash dengan pembelian dengan program kredit bunga 0% melalui MyBank Finance ini, terdapat selisih harga sekitar 15 jutaan. Jadi memang tidak bisa 0% persis karena selisih digunakan untuk biaya administrasi, biaya asuransi, dan juga biaya provisi. Tapi kalau saya pribadi, ini pandangan saya, misalnya saya jadi konsumen, daripada menggunakan program bunga 0% tersebut, saya lebih memilih menggunakan program reguler dari tipe Star Finance karena meskipun tidak ada embel-embelnya bunga 0%, tetapi secara kalkulasi totalnya lebih murah. Nah, berikut ini kami berikan gambarannya. Sama seperti tadi, di sini kami ambil contoh mobil Mitsubishi Expander tipe Ultimate facelift. Nah, untuk mobil Expander tipe Ultimate facelift ini harga OTR-nya Rp303.250.000. Untuk di tipe Star Finance ini, TP-nya juga lebih murah dari yang tadi. Kalau yang tadi TP-nya sekitar 179 jutaan. Nah, kalau di tipe Star Finance ini, TP-nya minimal cuma sebesar Rp89.895.000. Itu masih dipotong dengan potongan PPNBM sebesar Rp27.190.000. Nah, setelah dipotong, kita tinggal membayar TP sebesar Rp62.705.000. Dengan TP sebesar Rp62.705.000 tersebut, angsurannya adalah Rp20.860.000 dikali 11 bulan. Jika kita total, maka totalnya jauh lebih murah. Karena kalau tadi terpautnya sekitar 15 juta, nah, kalau yang dari tipe Star Finance ini terpautnya hanya sekitar 14 jutaan. Selain itu, untuk TP-nya juga terpaut jauh, jadi selisihnya masih bisa kita gunakan untuk modal usaha. Lalu bagaimana jika total TP-nya kita samakan? Misalnya untuk yang tadi, TP-nya totalnya sebesar Rp179.875.000. Nah, di tipe Star Finance kita samakan, TP-nya juga sama, Rp179.875.000. Setelah dipotong PPNBM Rp27.190.000, kita tinggal membayar TP sebesar Rp152.685.000. Nah, ini untuk total perhitungannya sama seperti MyBank tadi. Bedanya kalau yang di tipe Star Finance sekarang angsurannya lebih murah. Kalau tadi di MyBank angsurannya sekitar Rp12.636.000. Nah, kalau di tipe ini angsurannya cuma sebesar Rp12.537.909. Artinya terpautnya sekitar hampir 100 ribuan per bulan. Sebagai catatan, untuk perhitungan yang kami sampaikan tadi merupakan perhitungan untuk mobil Mitsubishi Expander tipe Ultimate yang warna umum.
Seperti biasa, khusus untuk warna putih, harganya terdapat tambahan sebesar 1,5 juta rupiah. Kemudian, kalau untuk masalah asuransi, antara Maybank dan Depostar Finance, untuk yang tenor 1 tahun ini, keduanya sama-sama menggunakan asuransi all risk. Nah, kurang lebih itulah penjelasan mengenai masalah program kredit bunga 0% untuk mobil Mitsubishi Xpander. Semoga video ini dapat bermanfaat dan juga menjadi gambaran terutama bagi Anda yang saat ini sedang berencana untuk membeli ataupun inden mobil Xpander facelift. Untuk info atau pertanyaan seputar mobil Mitsubishi Xpander facelift ini, silakan bisa menghubungi kami, Muhammad Niam, di nomor 081-228-447-856. Atau bisa juga kunjungi dan follow Instagram kami di @niammitsubishi. Jangan lupa klik like, subscribe, dan bagikan video ini kepada semua orang yang Anda kenal. Saya doakan bagi Anda setelah like dan subscribe pada video ini, semoga rezekinya semakin lancar dan tahun ini bisa membeli mobil Mitsubishi Xpander semua. Terima kasih banyak sudah nonton video ini. Semoga bermanfaatnya. Jangan lupa, ingat Mitsubishi, ingat Mas Niam. Terima kasih.